setelah viral di media sosial, sebuah mobil yang diduga milik Kementerian Sosial Republik Indonesia menabrak rombongan pesepeda. Peristiwa terjadi di Kota Makassar pada 28 Juli lalu. Nampak dalam video, mobil melaju dari arah kiri jalan, sementara rombongan pesepeda berada di kanan jalan. Namun tiba-tiba, mobil rescue tersebut banting setir ke kanan sehingga menabrak salah satu pesepeda bernama Wawan. Sayangnya lagi, bukannya bertanggung jawab, pengendara mobil tersebut langsung kabur. Sontak, salah satu pengendara sepeda mengejarnya namun tertinggal jauh. Saat ini polisi sedang melakukan pengejaran terhadap pengendara mobil yang tidak bertanggung jawab tersebut. Sementara, Wali Kota Makassar, Dani Pumanto, bersimpati mengunjungi Wawan. Saat ini, kondisi korban sudah mulai pulih walau masih menggunakan perban di kepala. Diketahui, luka yang diderita Wawan cukup parah akibat insiden tersebut, terutama di bagian wajah.